Oh guys, ini dia guys, kita akan menunjukkan limbata yang kita peroleh dari pegunungan atau lereng lembah lawu ya guys ya. Jadi ini adalah perburuan kita, hasil perburuan kita hari ini guys adalah limbata lawu. Kalau kemarin kita sudah mengunboxing limbata telomo yo, kali ini kita sudah mendapatkan limbata lawu dan akan di -unboxing. Coba spill-spill spill dikit. ulelelele Gula-gula, sudah kelihatan dan orang-orang sekali ya guys ya. Saatnya tunggu apa lagi? Langsung aja kita akan segera aklimatisasi kemudian kita unboxing guys. Oke okay guys. Nah setelah kita mendapatkan limbah dari law ini guys, kita akan unboxing guys di deretan sana sudah ada maru-maru dan di sini juga ada permaruan duniawi auranti pun ada dan ini kita akan aklimatisasi limbata asilawu yang mantap-mantap jiwa in the hoi oh, yeah. mantap ya guys ya oke langsung aja kita aklimatisasi guys begini caranya ini airnya fresh from the oven baru saja kita kuras ya guys ya ini jadi kita pindahkan limbata yang telomoyo dulu guys jadi kalian yang belum melihat limbata telomoyonya ini dia limbata telomonya kita akan bandingkan next time ya guys ya untuk video selanjutnya ini limbata telemonya dan ini ada limbata yang sepian tapi bukan label telemonya ataupun lawu dan ini kita sudah membeli perlawan duniawi guys jadi ini limbata asli lawu dan kita coba lihat Udah. memang rimnya itu menggaris seperti itu ya guys ya kalian bisa lihat ya guys ya sorry banget ini gambarnya pecah-pecah ya guys ya karena memang sudah malam dan kita akan coba guys aklimatisasi dulu untuk ikannya kita taruh di tank 30 hari 20 20 dan ini ukurannya sudah kira-kira ya 10 sentian lah guys ya nah bagi kalian yang kepo harganya kita akan spill nanti di akhir video guys sampai jumpa kita ke unboxingnya kita tunggu 10 menit dulu A few moments later. Oke okay guys, sepertinya ini sudah 10 menit dan kita akan melihat guys di sana dan kita langsung akan unboxing. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Pokoknya mantap di channel jual jual dan juga jual jual akuatik IG kita guys. Oke, okay? jangan lupa untuk subscribe karena dengan mengeklik lonceng notifikasi nanti teman teman bisa melihat video video lainnya yang up to date guys pokoknya guys. Oke, okay, langsung aja kita game on lah kita unboxing. Oke okay guys, ini kita sudah buka bersama-sama di sini. Nah, ini ikan limbatannya ada dua ekor guys. Nah, sambil kita coba aklimatisasi, kita akan mencemplungkan atau memasukkan air perlahan-lahan ya guys ya, supaya iwa iyo raka gitu ya guys ya, supaya ikannya itu air yang ada di kantong plastiknya dengan air yang ada di akuarium itu bisa bercampur dengan rata ya guys ya emang agak lama guys nggak apa-apa yang penting dia bisa adaptasi dulu tapi ya sebelumnya teman-teman kalau mau adaptasi ya kira-kira 10 menit lah tadi lah guys itu oke yang satunya sudah guys yang satunya apakah akan mengambil nafas dulu atau tidak langsung kita coba ambil plastiknya guys iya yeah. ini dia guys unboxing kita guys oke okay, guys nah ini kita sudah memasukkan limbata yang mantap mantap in the hoing kita dari lawu langsung jadi sekedar cerita ya guys ya Mas Jewel di sini itu mendapatkan limbata ini dari lawu tanpa sengaja guys karena Mas Jual kemarin itu guys nah ini sambil Mas Jual putarkan videonya guys ya mengunjungi Tawang Mangu ya guys ya di mana itu letaknya ada di Jawa Timur perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur Magetan dan Tawang Mangu guys nah itu ada di lereng Lawu guys nah ya kemudian Mas Jual itu ketemu dengan sebuah toko ikan tentunya ya guys ya Kemudian Mas Yul, coba untuk masuk dan ternyata ketemu sama bapak ini guys. Nah bapak ini itu punya limbata yang keren banget guys. Seharga 300 ribu dan katanya dia sering dapat apa ya orderan untuk progresan cana-cana limbata. Nah ini adalah salah satu limbata progresannya dan juga dijual cukup mahal yaitu 300 ribu guys. Nah kembali ke sini ya guys ya. Jadi ini limbata CB yang diternakan oleh bapaknya itu sendiri dan itu asli lawu guys karena memang ngambilnya dari lawu karena memang tempatnya itu di lawu sebelum pasar tawang mau guys nah kalian kalau mau coba kalian kira-kira rumahnya deket situ atau lewat situ wah cocok sekali guys nah ini guys ini kita coba beri ulat hongkong karena baru masuk ya guys ya, itu masuk beberapa kasih di atas dan belum dimakan karena mengadaptasi adaptasi nih guys ya nanti bakal dimakan juga pasti sama mereka nah ini adalah limbata lawu dan kita lihat memang rimnya itu mantap-mantap jiwa dan lebih ke oren-oren cerah gitu ya guys ya nah, ini baru adaptasi kita nggak tahu juga nanti hasilnya seperti apa dan memang ini lebih recommended ke background hitam dan pasir merah guys nah coba kita lihat dengan limbata kita yang lainnya nah ini rimnya kan lebih tipis ya guys ya ini bukan label manapun kalau ini label Telomoyo guys nah seperti ini coba kalian lihat ini memang belum perfect tapi kita coba lihat yang Telomoyo bagian sini guys nah ini ada satu Telomoyo juga guys sudah kita progress nah kalian kalau mau lihat progresan mas Jewel guys coba scroll scroll YouTube Mas Jewel dan nantinya nyalakan lonceng akan kita update guys ini dia salah satu progresan limbata kita nah semoga nanti limbata lawu kita juga bisa menjadi seperti ini guys ya ini limbata asli telomoyo guys mantap 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 jiwa oke okay. oke guys segitu dulu untuk video kali ini semoga kabar baik ada padamu ya guys ya salam dari Mas Jewel ini dia limbah talawu yang kita baru unboxing semoga bermanfaat dan juga jangan lupa keep channel kalian dan juga jaga rawat air kalian juga pakannya oke okay? mas well di sini undur diri karena sudah cocok nyamuk ya guys ya sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe like dan komen guys see you